tiga, berdua nih. Dua, berdua. Wih, foto-foto jadulnya. Ganteng ya, cantiknya. Masih belum ada kerut-kerut ya. Enggak sama sekali. Pikirannya masih estetik ya. Masih belum berkerut-berkerut. Kan? Ini mau kemana dulu? Mau kesini ke sini dulu. Kita mau ke sini. Mau ke ruang TV. Ke sini dulu, ke ruang kerja kali ya. Oh, ini. Oh, lu kok jualan di sini ya? Ini kalau ini produk jualan. Jadi aku kan ada dari dulu tuh aku punya brand fashion. Terus udah gitu sekarang mulai lagi nih, tapi baru mulai hijab sama beberapa baju lah gitu. Jadi live-nya di sini. Produk sendiri yang baju jilbab gitu. Iya. Oh, bukannya ini apa sih? Enggak ngambil, bikin sendiri udah lama. Jadi waktu pandemi aku bikin, abis pandemi break. Karena banyak numpuk banget, terus akhirnya udah garat sale deh, udah biar habis. Nah, ini produksi barunya. Kasih tahu dong produknya yang mana. Oh iya, ini yang aku pakai. Oh ini? Ini yang aku pakai. Oh ya ampun, tuh. Ipan mau beliin buat Della, beliin aku. Tapi ini udah tinggal dikit ya, Las. Boleh dibuka coba lihat. Boleh dong, boleh. Pashmina instan. Ah udah instant. Borong aja mah Irfan. Iya. Pashmina instan. MSO Meisa Siregar. Iya. Nih ada ciputnya. Oh, ada ciputnya. Ini warna biru. Cuma se-BR. Hijab tapi merknya BR. Gimana sih pakainya? Gini bener, gini. Cakep loh. Cantik ya? Cantik loh. Ya makasih loh. Tabarakallah. Warnanya tuh cerah banget emang. Tone up ke muka. Cocok ya? Di muka lu bagus tau. Bagus ah. Borong lah. Cocok. Langsung deh. Maaf ya, Cak. Kenapa? Harus digituin. Dia tiap namu ke rumah, muji-muji-muji takut terhipnotis, gendam, tiba-tiba ngasih gitu. Oh gitu. Oh iya. Sadar. Rumah pakai diingetin. Gue tau nih, Pak. Oh, udah terbersih nih. Gue udah ada ini dah. Ya, gue sukanya. Jangan sampai gitu. Oh gitu. Langsung gue tepok. Lu kan rese kameramen pakai ditegesin. Oh gitu. Jadi dia inget. Berapa sih jualnya? Ini 145. 145. Karena pakai baby chair rutin yang premium, terus jersey-nya si ciputnya juga pakai premium. Adem kan? Terus jatuh banget jadi enggak berat ya? Enggak berat. Coba ceritain dulu. Satu, kalau pakai kerudung itu yang penting nyaman. Yang kedua enggak panas. Lagi jualan. Hai, buat kaum abang-abang yang di rumah yang punya bini, yang sayang sama bini, beliin dah buruan. Kerudung ciput yang instan punya siapa? Punya Pok Mesya dia. Ini produknya bagus banget, pas guna instannya ya. Nggak lari-larian karena nggak ada kakinya kerudungannya. Jadi aman terkendali. Bahannya juga bagus. Yang penting itu pakai kerudung itu rambutnya nggak nongol-nongol. Iya. Jadi jatuh banget, jadi ini kena angin nggak gampang gitu. Iya, bagus. Ya. Bagus. Nah, kalau yang kurang bagus itu, maaf ya. Mau kena angin kenceng, makanya harus pas. Pas, benar. Udah terkendali nggak bakalan mabur, karena apa ciputnya udah diikat. Iya. Jadi aman ya, buruan langsung aja di order. Gimana? Di link kita ada di atas. Itu kan gaya lo. Iya. Mau lihat gaya baby. Baby nggak pernah ikutan lah. Baby coba ceritanya baby. Baby nggak pernah ikutan lah. Coba baby. Cerita baby. Baby nggak pernah ikutan lah. Baby jualan kerudung. Nggak pernah dia. Nggak pernah. Jangan bisa. Dipakai, jangan ya, dipakai. Ya ini. Ceritanya ini aja jual baju koko. Enggak pernah. Ceritanya. Oke. Okay. Action. Nah, ini baju bekas. Guys, apa gitu? Beb gitu kalau live. Beb. Oh iya ya. Udah enggak apa-apa, kamu banget. Ini Bro. Iya, bro. Boleh. Bro. Mau baju enggak, bro? Ini aku ada di Romeo loh. Lu kok jualan tuh muka lu jangan nantang. Mau baju enggak, bro? Jadi gini, bro. Dulu gua pakai ini perutnya begini bentuknya. Jadi ini apa namanya, nyaman di perut sih. Udah pasti. Elastis ya? Elastis. Mau ukuran karena udah pernah kena perut gua. Oh iya. Dipakai baru berapa kali dipakai? Berapa kali dipakai? Ini berapa kali lebaran ya? Tiga kali lebaran. Bagus ya bordirnya, kasih tahu deh. Detailnya kasih tahu. Udah, bro. Berapa harganya kagak tahu gua nih. Terserah deh, bayarin aja berapa. Yaudah. Gitu. Siapa cepet siapa dapat, bro. Ini cukup ini mah. Bagus ya. Bagus, Pak. Modus. Iya,
Modus. Kita suka. Eh enggak, ini kan baby. Bagus, baby deh, tepuk. Bagus ya. Biar enggak dikasih. Biar enggak dikasih. Biar enggak dihapus. Gantian kan enggak enak kan digituin. Padahal dia udah bisa ngomong gue. Kan itu pakai jilbab 2019. Iya. Izin dulu atau diminta suami atau gimana? Iya. Sini. Enggak. Gua enggak pernah nyuruh dia. Enggak pernah. Tiba-tiba dia izin aja. Aku mau hijab boleh enggak? Ya boleh lah, cuman gua bilang ya kalau hijab izinnya jangan sama gue deh, gue bilang gitu. Ya sama Allah lah. Iya, karena itu kesepakatan. Karena gini, gue gak mau lo izin sama gue tuh cuma 3 bulan atau 3 tahun nanti terus lo lepas lagi. Tapi kalau lo dealing sama yang sama Allah. Allah, ya itu lo udah mikir gitu loh. Karena untuk mau macem-macem tuh mikir. Mikir, gitu. Aduh udah komit nih gitu kan. Walaupun jadinya pekerjaan agak terbatas, ngerasa dibatasi nggak pekerjaan? Alhamdulillah ya Van, maksudnya pada akhirnya jadi seleksi alam kan? Yeah. Akhirnya pekerjaan itu yang memilih kita, bukan kita yang milih. Kita kan nggak bisa milih kerjaan selama ini. Emang semuanya under control kita kerjaan? Sama sekali. Nama rezeki terima aja istilahnya. Tapi justru sekarang... Tapi kalau sekarang kerjaan justru yang milih. Misalnya, oh iya ini Mbak Mesya buat acara ini, acaranya. Sampai akhirnya, Beb, gila ya Allah tuh hebat banget ya. Ternyata emang ya dipilih, kita yang pas, dipilih. Ya. Bukan kita yang milih loh, kita yang dipilih. Tapi kan ini namanya hijrah tuh proses terus-terusan. Katanya baby juga lagi hobi belajar ngaji juga gitu ya. Bukan katanya, hobi, kok? Harus itu gua. Iya maksudnya belajar ngajinya sama anak katanya. Iya sebenarnya gua ngaji dulu diajarin, maksudnya dilesin sama bokap keluarga gitu ya. Cuman apa namanya, malas kali ya, malas. Karena gak baca, gak pernah diulang. Jadinya lupa kan. Sama anak, sama siapa? Sama Jabila. Ya Allah, sesuai banget tapi. Kan gua bilang. Beb, Jabila tuh udah khatam 3 kali loh. Malah 4 kali yang tahun kemarin. Luisa udah masuk Al-Qur'an, Bambang juga udah masuk Al-Baqarah gitu. Terus biasa deh gue menyemangati dia dengan, ayo dong Beb, gak ada kata telat gitu kan. Terus lama-lama dia jengah kan, karena ayo dong kapan dong Qur'annya dibuka, kapan Qur'annya dibuka lama-lama. Ah udah deh, gak usah ngomong-ngomong lagi, marah, akhirnya berantem kan. Udah akhirnya dia belajarnya sama Syabila. Tapi lucu karena banget. Kalau sama Syabila ketawa-ketawa, dia bisa, papa, wah, nah itu pak, wah, gitu, bisa ngakak-ngakak. Beneran, itu di kamarnya kan atau di mana? Batak ya. Iya, gue, kamar kita. Tapi lucu banget tapi ngakak-ngakak, bisa. Itu so sweet banget tau menurut gue. Asli itu ngakak, sengakak-ngakak, jadi bapaknya diketawain sama anaknya. Karena H ketuker sama ho gitu kan, misalnya Jim. Nah, gue tuh jeleknya ketuker-tuker gitu kan. Ketuker, titiknya di bawah, Nun sama Ba gitu kan, tuh ngakak-ngakak. Oh, tapi katanya kalau orang yang belajar itu justru pahalanya berkali-kali lipat. Iya, karena kan diulang-ulang. Terbata-bata ya. Tapi ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong apa lagi? Iya katanya. Kita di penggerbekan kamar Meisha, di sana ada laki-laki sendiri. Let's go. Ayo. Bambang, jangan sampai dibuka dong ke penolikan. Ya ampun, Om Bambang. Ya ampun. Selama ini kamu yang nemenin tidur Mama. Iya. Hah? Iya, beneran. Bang. Kamu tuh anak Batak atau anak Jawa? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini selalu gitu ya. Oh, tapi dia gak dapet siregarnya, gak bisa. Tapi Bambang biasanya... Oh, biasanya juga galak. Ya, aku. Agak kebunda katanya. Oh agak kebunda. Agak kebatak. Oh agak kebunda kebatak-batakan. Kalau Jawanya apa? Ke Bambang nurun Jawanya itu dari papa apa? Atau apanya? Oh makanan. Oh makanan. Makanannya Bambang suka apa sih nak? Kasih tahu Om Irfan. Pecel ayam atau pecel sayuran? Pecel sayuran. Oh gudeg. Gudeg. Tapi emang dia suka banget makanan Indonesia? Dia di antara 3 anak. Kan yang pertama tuh sebenarnya gak terlalu picky. Cuma dia... makanannya Indonesia tuh nggak semua suka. Ya. Yang kedua susah banget mainnya makanan yang selain Indonesia. Ya, kalau Bambang
percaya nggak percaya namanya itu berpengaruh dengan selera makannya. Ayo kita review kamar aja yuk. Tapi ini ada sofa santai loh ah. Iya ini. Ini untuk apa? Untuk apa kata Thomas? Nah, ini tempat sejadah buat naro sejadah. Iya. Tapi ini konsul, tempat konsul. Iya. Kembang anterin kita ke ruang baju bunda dong. Bunda. Let's go. Ruangan baju bunda mana? Ruangan baju bunda.